Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah kejuruan menyerang dan merusak sebuah sekolah swasta di Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam. Ya, tidak hanya itu, puluhan siswa yang diduga berasal dari sekolah di daerah Cakung, Jakarta Timur ini meneror dengan lemparan sejumlah petasan hingga mengejutkan sejumlah siswa yang sedang latihan. Aksi mereka pun terekam kamera CCTV yang terpasang di sekolah. Dari kamera CCTV milik sekolah di Jalan Aster, Perumahan Harapan Baru, Kota Baru, Bekasi Barat ini, terlihat puluhan siswa berseragam sekolah merusak gerbang sekolah hingga roboh. Tidak hanya itu, mereka juga meneror dengan lemparan sejumlah petasan dan lemparan batu yang diarahkan ke dalam sekolah, hingga sebagian kaca sekolah mengalami pecah. Aksi puluhan siswa yang diduga berasal dari sekolah SMK swasta di daerah Cakung, Jakarta Timur ini, dipicu aksi balas dendam. Menurut pihak sekolah, aksi yang dilakukan sekolah lain tersebut karena adanya salah paham dan adu domba antara anak didiknya dengan sekolah yang menyerang. Pertama tadi dari Ubin sekolah udah coba ke Polsek. Nah, untuk besok tindakannya mungkin kita tergantung kepala sekolah mau gimana juga. Dari aksi penyerangan tersebut, seorang siswa ditangkap warga dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Bekasi Kota. Rahmat Hidayat, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat.